Kalau dijelaskan tentang bagian syukur, bagian kemasyukuran, apa benar bahwa mati juga itu termasuk mati bagian syukur? Jika memang bagian syukur, bagaimana dengan para syekh yang datang ke Indonesia? Karena mereka pada umumnya mati juga dan dimana? Yang pertama, antum kalau apa namanya dalam menimbang sesuatu, ya lihatlah dengan dalilnya. Jangan apa yang dilakukan oleh si bulan dan anda. Ya, walaupun dia adalah seorang syekh, itu bukan dalil mutlak. Yang merupakan dalil adalah siapa? Al-Quran, hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang apa namanya? Dia pakai sengaja untuk berbeda dengan orang lain yang tidak ada di masyarakat itu yang memakainya. Itu dianggap syukur. Jelas berkata syukur dia ingin memasyurkan dirinya, ada maksud dia ingin tampil lebih, tampil beda dengan yang lain, beda dengan orang yang pakai jubah. Orang yang pakai jubah itu adalah pakaian islami, dia menampakkan keislamannya. Itu yang pertama dari sisi maksud. Kemudian yang kedua, memakai jubah itu hal yang masyhur dan dikenal di Indonesia. Ya, siapa yang tidak tahu tentang hal itu? Masyarakat-masyarakat kita, walaupun dia hidup di pegunungan, paling tidak di antara mereka ada yang pernah pergi haji. Kan begitu? Dan dia melihat pakaian-pakaian orang-orang Islam, baik dari orang Islam, memakai seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di mass media kita sendiri, apakah yang terlihat, yang tercetak, ya, itu menampakkan orang-orang yang berpakaian jubah dan seterusnya menyampaikan agama. Dan ini adalah hal yang makruh dikenal. Karena itu mengatakan dia pakaian syuhra, ini adalah hal yang keliru. Ya. Ada sebagian orang mungkin maksudnya baik. Ya, saya pernah baca sebagian tulisan dan sebagian ikhwah dalam menyalahkan orang yang pakai jubah terus. Maksudnya sekarang ini apalagi banyak tuduhan terorisme, kita pakai baju koko saja. Ya. Ini juga terlalu berlebihan dalam menanggapi. Jelas ya, terlalu berlebihan dalam menanggapi. Tapi seorang menggunakan pakaian sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya. Jelas ya, kondisi dan keadaannya. Di tengah masyarakat misalnya, pakai jubah itu dikenal. Misalnya. Tapi kebanyakan mereka tidak pakai jubah. Ya. Maka mungkin saya kalau dalam masyarakat seperti ini, saya lebih suka pakai baju koko atau pakai sarung, dan mungkin itu akan menyebabkan apa yang saya sampaikan lebih didengar oleh mereka. Jelas ya, didengar oleh mereka. Nah, ini tentunya dimaklumi ya di dalam apa? Di dalam kehidupan. Anggaplah misalnya kita semua di sini di satu masjid, ya. Semua dari kita pakai sarung, pakai baju koko. Anggap ya. Tiba-tiba ada yang masuk, dia pakai jubah sendirian. Ya. Tentunya dia akan beda dengan yang lainnya. Ada perasaan tersendiri dalam hati kan? Terjadi perbedaan. Tapi kalau misalnya orang tersebut juga memakai pakaian seperti yang saya pakai, maka saya akan apa? Akan gembira. Ya. Saya beri contoh lain. Misalnya contoh di sebuah ruangan. Ya. Semua orang yang ada dalam ruangan tersebut pakai celana panjang, pakai negeri, segala macam. Saya masuk, saya pakai jubah. Begitu saya lihat ada orang yang berjubah seperti saya di ruangan itu, perasaan saya pasti ada apa? Dia, oh, ada juga yang semisal dengan saya. Ya, jelas ya? Ada yang semisal dengan saya. Jadi yang dilakukan bahwa keterkaitan dengan pakaian dari sisi perasaan itu memberikan pengaruh. Ya, karena itulah seorang yang ingin menasihati masyarakat, ya, mengajak masyarakat kepada kebaikan. Hendaknya dia dudukkan, ya, dia lihat kondisi-kondisi ini dan tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Jangan berlebihan. Seperti yang saya sebutkan itu tadi. Ya, baiknya sekarang kita pakai baju koko saja. Ya, dan ada yang berlebihan di ekstrim. Kita tadi ekstrim kiri. Ya, ada lagi ekstrim kanan satu. Ya. Dia katakan apa? Orang yang pakai baju koko itu salah kesalahannya di pertanyaan. Atau kurang salah dia kalau pakai baju koko. Ya, ini dari hal-hal seperti ini perkara yang keliru, ya, tidak dibenarkan. Ya Allah, Ustaz.
Baik. Cukup dengan sini, insyaAllah kita masih ada pertanyaan lain nanti kita jawab di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.